Ibu-ibu, hari ini kami lagi masak-masak ya di rumahnya bordir ya. Itu ada Nining juga. Nining, dada-dada Nining dulu. Gak mau aku. Matikan aja live kau itu. Yang nonton cuma satu orang aja pun. Sok-sokan live kau. Udah mateng. Udah mateng itu, angkatin aja, Bor. Apa namanya, Bor? Itulah, Bor. Ambilkan baskom dulu. Ini biar diangkat. Udah mateng nih, kayaknya sedikit lagi. Hey, woy. Ya apa sih, bordir? Eh, woy, kak bordir, kak Momo kapan pulangnya? Gak tahu loh, Ti. Dia gak ada apa ngasih tahu kapan mau pulangnya. Eh, tapi kan bordir ingatku, kau gak ada ngabarin si Momo kalau kau buat open house? Lupa, aku gak teringat. Gak aku bilang sama dia lah. Tahu memang si bordir ini. Ya harusnya kau kabarin, Pinomat, entah kau kasih tahu dia, kak Momo itu kan. Kalau misalnya nggak dikau kasih tahu, nanti takutnya gak enak sama dia, kayak mana? Entah si bordir ini, kau kabarin apa? Ya udah nanti kau kabarin. Kau jorok kali nih si Bor. Mana aku tahu? Udahlah ini, matang ini ya. Kalian udah pada siap juga nya itu kan? Ya udahlah ditempatin aja lah. Belum lagi kita siapan biar ganti baju kita kan? Nggak ini lagi bajunya kan? Iya loh, belum lagi kita beres-beresin mejanya itu, mindahin kursi lagi. Mindahin kursi sama meja kayak gitu aja pun kan gampang. Nanti siap itu baru kalian pulang, habis itu balik lagi. Ayo dong, Boy, mau mandi lagi aku. Iya, bentar ini. Pelan ini. Ini nanti taruh di meja ini kan, Wak? Iya, taruh ada situ. Ih, repotnya si bordir ini. Ku bilang tadi bagus di sini aja. Jadi ayamnya kan enggak kena ini. Udahlah pindahin di sana aja lah ayamnya, Doy. Namanya biar nanti tahu sini. Ini udah siap ya. Jangan tetap dulu, masih panas. Nanti takutnya ini basi. Bor, aku pulang dulu lah ya, Bor. Biar ganti baju aku. Iya, iya. Aku pulang dulu lah, Bor. Mana? Jokan tadi ini. Itulah kau kan, Bor, tengoklah ha. Dari tadi aturan di sana aja tuang satu-satu kan enggak jadi kerjaan lagi. Ini buat dua kali lagi kayak gini. Lama aku pulang jadinya. Udahlah ini nah, sisanya dikit lagi nih kau kerjain. Aku mau pulang dulu lah ya, mau ganti baju. Nih! Kau pikir aku enggak ganti baju juga? Cepat kau balik ya. Awas kau enggak balik kau, ku potong gaji kau nanti. Kerjaanku ini. Ini ada acara apa ya? Kenapa orang ini nggak ada ngomong sama saya kalau buat hajat di sini? Hei, miskin-miskin! Apa sih, Bu? Nggak usah buat emosi lah! Hei, ini ada acara apa? Kenapa kalian buat acara di sini nggak bilang sama saya? Inilah, Bu. Kami lagi ada acara halal bihalal. Kenapa mesti izin pula sama Ibu? Hei, manusia berotak cacing. Biar kamu tahu ya, saya ini pejabat di kampung ini. Pejabat kalangan bawah untuk orang-orang miskin kayak kalian. Jadi apapun acara yang ada di sini harus lapor sama saya, paham? Alah, Bu. Kalau orang-orang sana itu kalau misalnya bikin pesta, nggak adanya Ibu recoin. Ini sih baru dibikin acara, Ibu recoin aja. Ya karena dia pakai jalanan umum untuk buat hajatan. Sekarang paham kan kalian orang-orang miskin? Ya udah, sekarang aku minta izin ya, Bu ya. Sekalian aku mau ngundang Ibu, mau datang mau enggak situ suka hati lah. Enggak sudi saya datang ke acara miskin kayak gini. Tahu kamu, saya sakit hati ya sama kalian semua di sini, biar kalian tahu ya. Karena lebaran kalian enggak ada yang minta maaf sama saya. Bu, seharusnya ya, Bu, kami yang sakit hati nengok mulut Ibu itu. Kayak mana kali rupanya mulut Ibu itu kalau udah ngata-ngatain orang, kejamnya minta ampun. Bukan cuma kami pun yang sakit hati, seluruh Indonesia ini, Bu, ha. Satu YouTube itu, ha, sakit hati nengok mulut Ibu. Kamu pikir saya peduli? Enggak ya, Nining, biar kamu tahu. Memang cocok orang-orang miskin kayak kalian ini dijahatin. Tahu kalian, karena kalian itu nggak ada otaknya. Eh, Bu, kami tahu ya, kami ini miskin. Asal Ibu tahu ya, kalau tanpa dukungan kami, Ibu nggak akan jadi kepling di sini. Hah, perempuan berondalan sawit, jangan kepedean kamu ya, dasar kuyang. Udahlah, Bu, pergi aja, jangan ganggu kebahagiaan kami. Lalat! Ya wajar ada lalat di situ, kan kamu mamanya lalat. Harusnya kamu pelihara itu, kamu tetein, tahu kamu? Hah? Lagian saya nggak sudi berada di sini, di kebahagiaan-kebahagiaan orang miskin kayak kalian. Dasar manusia-manusia hewani. Hah? Astagfirullahaladzim, ha, tengoklah ini, ha, Bu Kepling ini, ha. Cocok memang kita nggak ke rumahnya kemarin itu, kan? Kayak gitulah Kepling itu, kuaput kau di Facebook, mampus kau viral-viral kau. Allahu Akbar, ya Allah, Bu Kep ini jolim kali lah kau sama orang. Wow. Udah lah, biarin aja lah, macam gak tahu aja kalian Bu Kep kayak mana.
Ayo, Bi. Cepat, Kak Wati. Kau pun lama kali. Maaf, Layan. Maaflah, Bi. Lupa letak listip tuh. Jadi susahlah carinya. Si, gelis atuh ya pakai baju ini atuh. Cantik. Ayolah. Ya udah, ayo atuh, nanti kita terlambat. Sinilah biar aku upload. Hilang ada yang komen itu di Facebook. Wah, udah kau cek itu suara speakernya udah pas apa belum? Coba tes-tes dulu. Oh iya, belum ku coba. Tato! Cek, 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 cek. Tato! Cek! Tato dua, cek, cek. Jadi pakai handphone siapa, Wak, untuk memutar lagunya di situ, Wak? Ya pakai HP ku lah. Pakai siapa lagi kok? Orang Eko ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Udah datang. Itu udah datang dia. Bu. Bu aja orang pertama yang datang. Iya, Kak Bordir. Kak Bordir, makasih kali loh udah diundang saya di acara halal bihalalnya. Iya, Bu. Namanya kan sekali-sekali. Silakan masuklah, Bu, nikmati hidangannya ya, Bu ya. Babak kamu, ibu ini. Ngerti juga ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sum. Datang kalian ya. Wah, pestanya kecil-kecilan tapi mewah ya. Wak, salam babaknya, salam babaknya. Salam. Nah. Iya lah, Sum. Namanya kita mau makan enak. Iwa, pas sekali lo jam-jamnya lapar lo ini. Ya kan, ayo makan. Kami makan ya, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah gede anaknya. Udah pulang berantai ya, Boy ya. Udah 2 tahun enggak pulang ya, kan? Kayak mana lah, Pak, namanya cari nafkah. Iya lah, namanya cari nafkah ya, kan? Udah masuk, masuk, masuk. Iya, makasih ya, Kak. Udah gede anaknya, udah SMP itu pasti. Kami juga tamunya si Bordir ya. Iya. Kom, ini. Makan. Berapa piringnya, satu aja, Pak? Satu aja, Kak. Janganlah. Ini. Ambil sendiri ya. Oh, anaknya biar anaknya ambilkan aja. Ini udah biar mamanya aja. Ambilin lah, Cum. Ya, masuk, Kak. Masuk. Makan sana. Tetap kayak sombro kakek ini ya. Kak, anakku yang satu gak suka telur. Jadi aku ambil telurnya 2 ya, Kak. Iya, Sum. Abis kau itu. Alah, Kak. Sekali-sekalinya. Gak ada kerupuk kalian ya. Yaudah, Lona. Yuk. Aduh. Kalau bisa Susmiati ini tiap hari orang ada acara biar bisa dimakan kayak gini terus. Ya, ada tuh kenyang-kenyangnya nanti tuh kalau sudah makan lagi nanti itu. Bang, iya ini. Ini Kak, iya ini lucunya anaknya. Tenang aku kalau banyak yang datang kayak gini. Nah ini pisangnya. Nanti kalau mau jeruk ambil ya. Bang, itu. Tadi itu saya cinta pengkek, kok sambutlah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Senang kali lah aku halal bihalal ini. Aku sudah berak. Kamar mandi dulu aku ya. Kau lah, ada aja lagi hajatan kayak gini pun kau kayak gitu pula. Kau ya saya cepat lah. Ini masih buat diri ini. Kebiasaan. Ya namanya orang sudah berak. Kemana ceritanya? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu langsung makan aja yang punya hajatan lagi di dalam rumah. Iya, Bu. Ayo. Kok enggak tuh jijik kali aku ngomong si Wati itu. Entah apa aja di situ jadi muak aku lihat makanan ini. Enak ini makanan yang muka dia jadi enak. Boleh kayak gitu, ini lebaran, Bro. Ya kalau misalnya kau berantem sama dia, punya masalah sama dia, udah diam aja dulu. Kok dia ngajarin aku kau? Bukan lagi itu loh, enggak enak. Ini kan acara bordir. Makannya. Nih. Enak kali ya. Iya, sedap sekali lah. Boleh lah, Bibi maulah diambilkan es. Boleh sekalian atuh ya. Bentar ya, Bi. Iya.
tahun semalam itu dipakainya. Gak ada duit yang perasaan di baju baru tahun ini. Ya, gak usah ngurusin orang, kenapa? Diam aja udah. Jayanya loh, Is. Ngomongnya tinggi kali. Aku aja sedikit kali ganteng sama dia itu. Pokoknya gak tau. Taunya kau cuma dari dia. Tapi udah, diamin aja udah. Maksudnya ribut, mau tau. Makasih. Makasih lah, Kak. Tapi... Moy, nak, kalau masih lapar, kurang, nambah lagi aja, gak apa-apa, enakin aja ya, nak. Iya, Kak Wat, ayo makan yuk, Kak, lapar. Kau tahu sendiri lah, ya, disitu ada sendiri sama jagir. Pastilah nanti aku ribut, malis lah aku ribut. Ya udah, ya, acara orang. Biar Rian nyambi kan, Kakak, boleh, ya. Boleh, boleh. Di, ayo makan. Ayo, atuh, pegang dulu, Bu. Pegang, Kak. Kak, aku mau lagi Kak, esnya 3 ya. Kau banyak kali, tapi tadi udah kau sama anak musum. Haus lagi loh kami, Kak. Mana cukup kami satu gelas. Oh ya udahlah, masih banyak juga nih esnya. Kak Wati nggak makan, Kak? Makan, aku. Sudah titip tadi sama saya nih. Ibu udah lama lah datang tadi di sini. Iya, Kak Wati saya orang pertama yang datang kok. Wah, berarti Ibu sudah lama lah datang ke sini. Ini aku pegang. Terima kasih. Makan aku, Bu. Iya, makan Kak, makan Kak. Silakan sini makan, makan. Kok bisa lah perutku melilit ini ya? Wak, ngapain sih kau undang perempuan dakjal itu? Siapa yang dakjal? Udah mau kira metapan datang-datang dakjal. Kayak gak tahu aja lo kau, Wak. Si Wati lo. Oh, ya namanya semua aku undang, lucu kau. Halal bihalal diundang semua, datanglah dia. Entah, lagian kan ini acara si Bordir. Beda hal kalau misalnya kau buat acara, dia gak kau undang, itu baru. Ya, ya ini kan acaranya si Bordir sih. Ribut kau sewot mulutnya. Ntar kau gak kasih tau kayak gitu mulutnya. Udahlah, aku mau kata-kata sambutan dulu untuk orang-orang ini tamu undanganku ya. Kau sadar kau, ini acaranya si Bordir. Kau kok marah-marah kayak gitu, kayak kau punya ngajatan di sini aja. Kok kau pula yang sewa, namanya aku gak suka nengok dia. Kalau kau lah coba ada orang yang gak kau suka dia datang kemari, kayak mana perasaan kau? Eh gini ya nih, kalau misalnya aku gak suka sama orang, udah aku diam aja. Kalau dia pun datang di depan mata aku, yaudah aku pelengosin aja. Ya kau kayak gitu aja, kayak aku. Gak usah kau bacot kali mulut kau. Apa sih kok? Selaku. Kok kau yang ribut? Ngapain kau bela-bela kali dia? Kan? Kok kau bela-bela kali dia, teman-teman mukanya mirip sama kau, ya? Bukan gitu. Kau sendiri kita yang berantem, Is. Udah. Udahlah, malas aku cakepan sama kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bordir Dwianti, woi salah namanya. Ulang. Salah namanya ya, woi. Saya Bordir Dwianti, ya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Gimana sih ngomongnya ulang? Mohon maaf lahir dan batin, maksudnya kayak gitu ya. Makasih untuk semuanya yang udah datang di sini. Semoga makanannya enak dan jadi berkah untuk kita semua ya. Yang mau makan-makan buah silakan ambil aja di sini ya, jangan malu-malu ya. Ya, tapi jangan dibungkus, soalnya salah lagi ngomongnya. Aku deg-degan, lipet tadi ngomongnya ya. Ya, pokoknya nikmatin hidangan yang tersedia, lebih dan kurang mohon maaf ya. Ayolah, nyanyi. Aku mau nyanyi satu lagu boleh ya? Mau nyanyi kelan, ikut lagu. Biar ku tewakan goyangku sama Bang Roy. Ayo joget kita yuk. Enggak mau lah aku, males aku. Ya udahlah kalau enggak mau kau situ mampus. Paksa na apa aku? Yaudah ayo. Kau pun gila-gila marah aja kerjaan kau.
Bu, kami tahu kami ini miskin, tapi Bu jangan kayak gitulah mulutnya. Asal Ibu tahu ya. Tunggu ulang. Moy, nak, makan lagi aja kalau masih kurang. Ulang. Kurang. Kalau masih kurang katanya. Kak Wati, kenapa tak ambil lagi? Makanlah, Bu. Sudah titip lah sama Tiani. Ibu gimana makanannya? Sudah habis. Ya, ya. Ulang. Yuk.